Oke guys, kali ini kita akan unboxing salah satu produk dari Avino. Namanya adalah Portable Amplifier dengan seri P915A. Oke, langsung saja kita buka guys. Di bagian atas ini masih ada pelindung gabusnya guys. Kemudian tonnya terbungkus plastik. Kita buka plastiknya. Dalamnya seperti ini. Agak besar memang. Kita turunkan. Agak sedikit berat ini. Di dalam paketannya ini ada kartu garansi, kemudian ada remote untuk audionya. Ada dua wireless mic, mikrofon ini guys. Adaptornya dan lengkap ada dua baterai. Ini kosong, dalam dusnya udah kita keluarkan semua. Nah ini produknya, yaitu produk amplifier portable dari Avino model P915H. Ini harganya 4 jutaan guys. Jadi dengan harga 4 juta kita sudah mendapatkan salah satu produk dari Avino ini. Produk ini sudah memiliki speaker berkekuatan 15 inch guys. Jadi cuma biasa besar. Kemudian juga memiliki ada rodanya, kemudian ada yang digunakan untuk menarik dan menjinjingnya itu lengkap. Kemudian kita lihat bagian belakangnya guys. Untuk di bagian belakangnya ini lebih lengkap lagi karena memiliki satu LED, yang mana LED ini menunjukkan koneksinya apakah menggunakan Bluetooth atau enggak. Kemudian untuk tombol-tombolnya ini ada treble, bass dan sebagainya. Ada wireless 1, wireless 2 untuk mic-nya, jadi kita punya satu-satu. Kemudian ada master mic-nya, aux, kemudian ada mix in kalau kita pengen menggunakan mix konvensional atau mic analog. Kemudian masih ada priority. Nah, priority ini untuk otomatisnya mic-nya akan kecil dengan sendirinya. Kemudian audio ini juga sudah mendukung flash disk, micro SD dan Bluetooth guys, dan juga bisa untuk mengecilkan dan mengeraskan suaranya menggunakan remote. Oke, langsung saja kita rakit guys untuk adaptornya, kita pasang. Dan baterainya di mic juga kita pasang karena setelah ini kita akan uji coba. Terus sebelumnya kita charger dulu guys untuk soundnya, jadi kita bisa membawa seperti ini guys. Selain itu juga sound ini di bagian bawah juga sudah ada penyangganya, cuman tidak dalam satu paket, artinya harus dibelikan tambahnya sendiri. Nah, kelebihannya lagi dari produk ini adalah dia sudah menggunakan baterai atau agrik kering, jadi kita coba selama berapa jam itu masih kuat. Oke, kita nyalakan, kemudian kita pasang untuk power adaptornya seperti ini. Oke, saya kira sekian dulu guys, kita lanjutkan untuk uji coba sound ini. Salam kreasi.